Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Fox Edis Mentor, teman-teman. Kita sekarang berada di depan pasar Pontang Agung. Nono tuh sedang mau makan soto ayam kampung. Dan monggo ikuti keseruannya. Jangan lupa nanti ya di like, subscribe. Assalamualaikum. Ini soto ayam kampung Bungi. Yeah. Oh, ini dengan ibu siapa? Bu Yani. Bu Yani, satu porsi berapa nih, Bu? 12.000. Satu porsi 12.000 nih, yeah. Guys. Ayam kampung udah berapa tahun, Bu Satian, Bu? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah di Pon, ini apa? Pasar Pontang, Bu. Yeah. Oh, di Pasar Pontang kampung dulu. Buka jam berapa sampai jam berapa, Bu? Jam 4 sampai jam 10. Jam 4 sampai jam 10. Malam. Nah, ini teman-teman, ini ayam kampungnya. Nah, ini. Dulu di Tegal Sari. Oh, dulu di Tegal Sari. Kan pernah Tegal Sari. Kak tuh. Besok itu di anu cateringan di TK Blater. Oh, TK Blater dapat order. Nah, 250 besok itu. 250 belum pack. Porsi. Porsi. Wow. Aku sedengah ya, Bu. Masih dikurangi. Sama? Gini, oh ya, segitu aja pun. Buka tambah mau ya? Nggih. Duit ya gelem, Bu. Ini dengan bapaknya ini, Pak. Bapaknya Den? Bapak Huda. Pak Nurul Huda. Nurul Huda. Oh, Nurul Huda. Oh, ini tadi sepasang suami ya. Iya, juga ini tempat Ibu. Juga ini tempat di. Juga ini Mondok. Oh, Mondok. Oke, oke, oke. Jadi kalau lewat angkatan YouTube, Pak. Oke, oke. Ditambah viral. Ini. Ini Mbak beli di mana, Mbak? Apa? Udah langganan di sini. Pasti pertama kali. Gimana? Pertama kali. Oh, pertama kali ada mau YouTube gue. Ini lokasinya di Pasar Pontang, guys. Ini. Pas di depan toko apa nih? Nah, ini. Tuh lokasinya, guys. Soto Madura. Pak, niki kok dikasih nama Soto Madura? Emang orang Madura? Anu, buyutnya dulu. Oh, buyutnya Madura. Ya, berarti resep bumbunya itu kok buyutnya, Pak? Iya, buyutnya. Oh, Madura. Madura mana, Pak? Semenep. Oh, Semenep, Bu. Maderema ini. Ini, teman-teman. Pak, abonnya YouTube, Bu. Oh, viral jadi ngantin. Ini guys, kalau lali Bu, buat ditandingi. Ini rumahnya siapa nih mana? Itu kebu. Oh, no. Oh, belakang itu ya. Idek ya. Gai, gai. Kok orang udah pedes, Pak, nggih? Bu. Oh, nggih, 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 nggih. Nggih. Beli kemawon. Nggih. Gremes, Bu, nggih.
ini lokasinya pas di pinggir jalan raya teman-teman. Jalan raya sudah, tapi nggak terlalu ke depan banget, jadi agak minggir. Masih nunggu nomor antrian. Daper terus. Ini ada telur asinnya teman-teman, separuh. Daging ayamnya lumayan banyak. Kita kasih ini. Kita kasih jeruk nipis. Kita kasih sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kita icip-icip teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini soto Madura ada koyahnya teman-teman. Rasanya mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bumbu rempahnya. Koyah kelapanya itu lebih mendominasi sih. Satu porsi cuma 12.000 teman-teman. Mau coba telur asinnya. Porsinya lumayan banyak. Harganya mantap. Ikannya juga banyak. Makin lama, makin malam, pelanggannya sudah pada datang semua. Thank you.
dikasih. Dikasih kol atau buah. Bugis kalau orang sini ngomong. Ini irisan ayamnya juga gede. Ini untuk ukuran desa. Ini termasuk rekomendit. Telur asinnya itu pas, enggak terlalu asin, terus bahasa Jawanya itu kuning telurnya itu masin. Oke, teman-teman. Demikian review kita tentang soto ayam kampung Madura yang ada di depan pasar Pondang Ambun. Jadi ini sangat murah. Ayamnya gede-gede, ayam kampung beneran. Telur aslinya juga bagus, enak. Masir, dan ini sangat recommended dan sesuai dengan harganya. Jadi buat teman-teman yang punya kuliner kudari enak murah, monggo silakan komen di bawah ini. Nanti saya kalau ada waktu saya review. Oke, cukup sampai di sini dulu vlog kita. Jangan lupa nanti di like dan share dan komen, dan satu kerja tetap berpikir positif. Oke, assalamualaikum. Alhamdulillah, selesai teman-teman. Ini juga ada. Sampun, Pak, Bu. Pinten? Tambah apa? Tambah es jeruk. Es jeruk es teh. 15. 15, guys. Ini, guys. Ini, guys, 15. Nah, 15. Iya, monggo, Bu, tak lebet nang YouTube nggih. Mandaro berkah. Rame nggih. Monggo, assalamualaikum. Go, Pak. Enggak, assalamualaikum. Salam. Thank you.